Terima kasih, Yang Berhormat. Betul, Ustaz. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Bandar Kuching. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Salam sejahtera dan salam harapan. Terima kasih Dato' Yang Pertua kerana diberi peluang untuk terus serta dalam perbahasan menjunjung kasih titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini memang satu persidangan parlimen yang amatlah bersejarah. Kerana dalam persidangan Dewan Rakyat ini, Kerajaan Pakatan Harapan akan melakukan beberapa pembentangan rang undang-undang yang penting dan yang amatlah penting, termasuk pembentangan pindaan perkara 1-2 Perlembagaan Persekutuan bagi menjadikan Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi bersama Semenanjung Malaysia. Ini bukan saja penting bagi saya sebagai seorang anak Sarawak ataupun Sabah saja, tetapi juga rakan-rakan saya di Semenanjung Malaysia, kerana melalui pindaan ini kita telah mengambil langkah pertama untuk kembali ke roh asal, the initial spirit, dengan izin pembentukan Persekutuan Malaysia yang telah dibayangkan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Malah, walaupun dengan jumlah reform yang penting yang kita akan lakukan, di mana banyak juga pindaan perlembagaan yang perlu dilakukan, tetapi hasrat Kerajaan Pakatan Harapan untuk melakukan pindaan ini sebagai pindaan perlembagaan pertama menunjukkan kepentingan dan keistimewaan yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Memang Kerajaan Pakatan Harapan mengamalkan dasar pandang ke timur kerana mereka prihatin dan peduli kepada wilayah Sabah dan Sarawak. Tetapi saya ingin menegaskan bahawa wilayah ini tidak sama seperti wilayah persekutuan kerana wilayah kami mempunyai hak-hak yang tersendiri. Namun begitu, pindaan ini cuma adalah langkah pertama dan banyak lagi harus kita telitikan untuk membetulkan semua masalah yang dihadapi di Sabah dan Sarawak, terutamanya untuk mendapatkan pembangunan yang sekata dan sewajarnya untuk rakyat Malaysia di Sarawak untuk mencapai prinsip kemakmuran bersama. Ini termasuk menyemak semula peruntukan khas di bawah perlembagaan merujuk kepada perkara 112D dan juga mengkaji PDA 1974 dan TSA 2012 untuk menentukan sama ada pelaksanaannya unconstitutional atau tidak, supaya hak sebenar Sabah dan Sarawak terhadap hasil semula jadinya dapat ditentukan. Yang di-Pertua, saya mempunyai pendapat bahawa pindaan 1-2 ini haruslah dilakukan serawi dengan pindaan artikel 160 di mana sekarang tertulisnya persekutuan. Ertinya persekutuan yang ditubuhkan di bawah perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Saya berpendapat bahawa bahagian ini sekarang haruslah dipindah kepada persekutuan. Ertinya persekutuan yang ditubuhkan di bawah perjanjian Malaysia 1963 untuk melambangkan fakta dan sejarah yang sebenar tentang pembentukan Persekutuan Malaysia. Malah mata pelajaran sejarah di sekolah haruslah dikaji dan diperbaharui untuk memastikan peranan Sabah dan Sarawak lebih banyak ditekankan dan dihargai dalam pembentukan Persekutuan Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, saya memang menyambut baik diskaun yang ditawarkan oleh Perbadanan Prima Malaysia, House Ownership Campaign HOC dan juga developer yang ada supaya rakyat jelata dapat menikmati harga rumah yang lebih rendah dan membeli rumah mampu milik untuk diri mereka dan juga keluarga mereka. Saya boleh bagi contoh di kawasan Bandar Kuching. Satu diskaun berjumlah 30% telah ditawarkan untuk unit Prima Bintawa Riverfront, Riverfront Apartment Development. 20% daripada Prima dan HOC dan 10% daripada developer projek tersebut. Dan saya diberitahu bahawa diskaun seperti ini akan ditawarkan untuk projek-projek Prima di beberapa tempat lain, malah di seluruh negara. Diskaun 30% tersebut ada yang boleh mencecah 90 ke 100 ribu ringgit. Dan yang saya katakan tadi, saya memang menyambut baik apa-apa inisiatif untuk menurunkan harga rumah. Tetapi saya berharap bahawa diskaun dan rebate ini dapat juga diberikan kepada pembeli-pembeli awal Prima di seluruh negara, bukan sahaja di Sarawak. Mereka telah membeli Prima tanpa sebarang diskaun atau rebate semasa projek tersebut dilancarkan hampir 2 tahun lalu. Oleh itu, saya berpendapat bahawa rebate ini haruslah diberikan kepada mereka supaya adil untuk mereka. Walaupun saya memahami batasan dan kekangan yang ada dan masalah ini memang satu masalah inherited, namun saya menyeru dan berharap kementerian dapat mempertimbangkan dan berikan inisiatif rebate atau diskaun yang sewajarnya kepada mereka. Tuan Yang di-Pertua, pada sesuatu masa dahulu,
jumlah kes dan penyakit berjangkit seperti difteria adalah hampir sifar apa hampir tiada di negara kita. Namun baru-baru ini kita dikejutkan lagi oleh berita di Johor Bahru pada Februari lepas di mana satu kes kematian kanak-kanak 2 tahun 1 bulan disebabkan difteria kerana ibu bapanya menolak vaksinasi dan imunisasi tersebut. Banyak lagi kes, 15 Oktober 2018, seorang bayi 14 bulan meninggal dunia disebabkan difteria. 14 Mac 2018, satu kes kematian anak berumur 2 tahun 5 bulan di Miri, Sarawak disebabkan difteria. Pada tahun 2018, 18 kes dengan 5 kematian telah dilaporkan di Malaysia. 2017, 32 kes positif dengan 7 kematian daripada komuniti yang menolak penvaksinasian. Ini adalah satu berita yang sangat sedih kerana kematian kanak-kanak ini sebenarnya dapat dielakkan. Malah kita dapat juga melindungi populasi kanak-kanak yang lain daripada dijangkiti penyakit berjangkit seperti measles, difteria, tuberculosis melalui imunisasi. Walaupun saya tidak menafikan bahawa mungkin ada punca yang lain, tetapi pergerakan anti-vaxxers adalah satu punca utama kemunculan dan pertambahan kes-kes penyakit berjangkit ini walaupun ia dapat dicegah. Oleh itu, saya menyuruh kerajaan untuk meminda undang-undang yang sedia ada untuk memperkenalkan undang-undang mandatory untuk vaksinasi terutamanya MMR dan difteria dan juga hukumannya berpatutan atau dengan izin criminal liabilities terhadap ibu bapa yang enggan mendapat vaksinasi untuk anak mereka. Terutamanya jika ia menyebabkan kematian atau membahayakan anak-anak yang lain. Disebabkan kecuaian, kelalaian dan sikap tidak bertanggungjawab mereka, kegagalan memberikan imunisasi kepada kanak-kanak mereka, mendedahkan anak-anak sendiri dan juga anak-anak lain kepada jangkitan kuman tersebut. Baru-baru ini, negara Itali telah memperkenalkan satu polisi, no vaccine, no school dengan izin yang menghalang kemasukan kanak-kanak ke prasekolah jika tidak menunjukkan rekod vaksinasi. Pada masa itu, dilaporkan 300 anak-anak telah dihalang untuk mendaftar di prasekolah di bandar Bologna sahaja apabila undang-undang telah dikuatkuasakan. Tapi, pada pendapat saya, kita mungkin tak perlu melakukan hukuman sedrastik tersebut, terutamanya untuk menghalang anak-anak kita ke sekolah. Walaupun paras vaksinasi untuk bayi 9 bulan ke atas di negara kita masih rendah daripada Shaw 95%, namun paras vaksinasi kita tak serendah di Itali. Mungkin kita dapat melihat satu lagi model lain seperti di Singapura di mana ibu bapa dikenakan hukuman saman jika tidak memvaksinasi anak mereka. Dengan model itu, anak tidak dihalang untuk bersekolah tetapi ibu bapa haruslah membayar saman untuk mendorong mereka untuk melakukan imunisasi tersebut. Selain itu, mereka yang ingin memohon pas kunjungan jangka panjang ke Singapura harus juga menunjukkan bukti anak mereka telah divaksinasi. Oleh itu, saya ingin menyuruh lagi bahawa undang-undang mandatory ini diperkenalkan. Namun begitu, ia tidak haruslah fokus kepada punishment semata-matanya atau tetapi lebih untuk memberikan kesedaran dan didikan tentang pentingnya vaksinasi sambil menyangkal apapun kesangsian ataupun keraguan yang ada berdasarkan fakta-fakta saintifik yang ada. Keutamaannya sentiasa harus diberikan untuk menjaga kebajikan dan kesihatan anak dan komuniti secara menyeluruh. Cuma saya banyak lagi. Minta maaf ya. Masa tak cukup. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mendapat penjelasan dari Kementerian Kesihatan berkenaan kenaikan harga approved product purchase list dengan izin APPL. Benda kucing, saya perlu berkait dengan vaksinasi. Saya nak sokong. Okey. Saya nak sokong. Okey. Sebab saya rasa perkara ini penting. Apa ni? Terima kasih kerana bangkitkan soal vaksinasi. Saya rasa masalah berkait dengan vaksinasi ini di kalangan umat Islam ini satu masalah juga. Baru-baru ni saya tengok apa ni dalam TV. Saya puji rancangan TV yang berkenaan yang menemukan antara yang pro dengan yang sekurang-kurangnya satu pendedahan yang baik pada umat Islam. Saya rasa apa ni kalau bolehlah terutama sekali mungkin JAKIM ke apa ke supaya memberi pandangan yang lebih jelas kepada umat Islam berkait dengan soal vaksinasi ini. Sebab ini, dan saya bersetuju, mesti ada semacam apa ni berkait dengan nak masuk sekolah ke apa ke berkait dengan vaksinasi tadi. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Ya. Memang saya setuju dan saya ingin masukkan dalam ucapan saya. Saya ingin meminta penjelasan seperti tadi kepada Kementerian Kesihatan untuk kenaikan harga APPL list
untuk beberapa ubat seperti hydrochlorothiazide 50 mg dan 20 mg tablet, di mana harga jualan untuk Sabah, Sarawak dan Labuan telah meningkat dari 0.07 sen dan 0.05 sen sebiji kepada 15 sen dan 13 sen sebiji, di mana kita melihat satu peningkatan sebanyak 210% dan 270% masing-masing. Untuk PCM, paracetamol, kita meneliti bahawa generic brand yang digunakan telah bertukar dan kesannya juga menunjukkan peningkatan harga. Jadi saya ingin bertanya, apakah punca kenaikan harga ubat tersebut walaupun kita masih dalam tempoh konsesi antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Farmaniaga, dan apakah kesan ia terhadap peruntukan kepada KKM? The 2019 Global Medical Trend Trade Rates Report dengan izin yang telah diterbitkan oleh Aon, satu international professional service consulting firm, telah mengeluarkan satu forecast net growth sebanyak 13.6% bagi kadar inflasi ubat di Malaysia, iaitu hampir 5.7 kali inflasi am negara. Kerajaan Persekutuan pada 2017 telah membelanjakan hampir 2.4 bilion untuk perolehan ubat-ubatan. Ini hampir 10% peruntukan Kementerian Kesihatan pada 2017. Ini juga menunjukkan kenaikan 13% dari tahun sebelumnya. Ini isu ini bukan saja boleh membebankan kepada pihak kerajaan di hospital kerajaan, tetapi kepada pesakit secara keseluruhannya. Mengikut Medicine Prices Monitoring 2017 report, the median markup dengan izin for originators and lowest price generics retail price di hospital swasta adalah 51% dan 167% masing-masing. Manakala di farmasi ia dijangka lebih rendah pada 22.4% dan 94.7%. Ini menunjukkan, apa angka ini menunjukkan? Ini menunjukkan bahawa markup rich boleh mencecah angka yang tinggi dan terutamanya di hospital swasta. Ia boleh mencecah sampai 117.4% malah 900%. Disebabkan pengolahan rendah atau kos import ubat generik ini, ia membolehkan hospital swasta, klinik farmasi untuk markup harga jualan mereka dan menyebabkan kenaikan harga across the board. Dengan itu, saya ingin bertanya kepada hasrat Kerajaan Persekutuan untuk memperkenalkan satu mekanisme kawalan harga ubat-ubatan untuk termasuk menyediakan satu harga ceiling untuk memastikan harga ubat-ubatan adalah berpatutan. Walaupun saya menyokong secara prinsipnya untuk mengawal harga ubat-ubatan, tetapi masalahnya ia lebih rumit dan mungkin kita boleh menyebabkan unintended consequential effect dengan izin, terutamanya pada klinik-klinik atau farmasi yang kecil. Oleh itu, saya berpendapat kita dapat mengurangkan kos ubat penting tanpa memperkenalkan langkah drastik seperti pengawalan harga ubatan. Langkah pertama, sebenarnya kita boleh meneliti proses public procurement, kerana sebagai kerajaan, kuasa membeli adalah lebih besar. Ia adalah maka ia lebih senang untuk kerajaan untuk berunding harga dan mendapatkan harga yang lebih baik. Mungkin kerajaan boleh mewujudkan satu agensi yang independen seperti model the UK, National Institute for Health and Care Excellence, NICE, untuk membuat perundingan dengan syarikat pharmaceutical untuk mendapatkan harga yang berpatutan. Selain itu, procurement tidak haruslah hanya datang daripada beberapa syarikat besar sahaja seperti Farmaniaga yang mendapat konsesi 25 tahun untuk membekalkan 700 lebih item di APPL. Secara prinsipnya, sebuah syarikat tidak haruslah mendapat lebih daripada 15 atau 20% daripada public procurement. Selain itu, kita boleh mengurangkan peranan middleman atau tender agents yang mengambil peranan sebagai intermediary antara kerajaan dan syarikat pharmaceutical. Mengikut catatan yang ada, mereka mengenakan charge sampai 2 hingga 3% untuk kerja-kerja passing tender paper saja. Dan bagi saya, ini dapat dikurangkan. Okay, saya kena cepat. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh sedikit tentang kesihatan di Sarawak. Kita tahu Sarawak mempunyai tanah luas, kemudahan kesihatan kita terhad, terutamanya specialist center untuk beberapa disiplin seperti onkologi, kardiologi. Dan ia hanya tertumpu kebanyakannya di Kuching. So banyak pesakit dari tempat-tempat lain di Sarawak, mereka berpendapatan rendah dan mereka tidak mampu untuk terbang ke Kuching untuk mendapatkan rawatan tersebut. Dalam praktis yang sedia ada, Jabatan Kesihatan Negeri akan mengeluarkan dana dari peruntukan yang sedia ada untuk membiayai kos perjalanan pesakit tersebut. Saya diberitahu kos pengangkutan atau perjalanan ini mengambil kos banyak 8 million dalam setahun, yang ini membiayai kos penerbangan, tiket penerbangan dan juga untuk doktor ke kawasan tersebut.
Memang peruntukan adalah terhad. Maka saya berharap pihak kerajaan dapat meneliti isu ini dan menyediakan peruntukan khas untuk tujuan ini kepada Sarawak. Selain kos penerbangan, satu lagi isu yang dihadapi adalah kekurangan kapal terbang. Saya habiskan yang ini ya. Sebab kekurangan kapal terbang yang ubah suai khas untuk mengangkut pesakit-pesakit terutamanya pesakit tenat atau bedridden di sektor Bintulu dan juga di Sibu. Saya mendapat statistik bahawa hampir 1,000 pesakit di sektor Bintulu dan 1,500 di sektor Sibu. Malah ada satu kes di mana seorang pesakit 19 tahun telah meninggal dunia disebabkan tidak sempat diangkut dari sektor Sibu. Saya harap kementerian dapat membuat rundingan dengan Air Asia supaya mereka dapat membuat pengubahsuaian pesawat mereka supaya dapat mengangkut pesakit dari sektor Sibu dan Bintulu ke Kuching. Disebabkan dulunya ada Maswing tetapi sekarang Maswing telah dihentikan. Dengan itu, walaupun banyak lagi saya ingin bercakap tetapi masa tidak terhad. Dengan itu saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Sekarang saya berjemput Yang Berhormat Lenggong. Bukan? Bismillahirrahmanirrahim.